Halo Sobat GST, Gregory Mariska Tunjung sebentar lagi akan diumumkan menjadi salah satu peserta quarter final. Ada yang berbeda dari permainan Georgie belakangan ini. Apakah kalian menyadarinya? Memang secara ranking, Georgie masih di urutan pertama daftar tunggu peserta di Tunggal Putri quarter final karena 8 nama besar sudah dikantongi negara lain. Namun, karena dia ada di daftar tunggu pertama, jika ada salah satu wakil yang mengundurkan diri, maka nama Georgie akan jadi prioritas pertama yang mengisi slot tersebut. Dan berkaitan dengan itu, menurut informasi, Pusar Lasindu masih didekap cedera sehingga bisa dipastikan akan mundur dari quarter final. Sindu yang merupakan juara dunia 2019 sebenarnya berharap akan kembali di BWF quarter finals yang akan berlangsung pada minggu kedua bulan Desember. Nah, jadi semoga saja ya akan segera diumumkan nama Gregory Mariska Tunjung sebagai satu dari 8 wakil terbaik berhak tampil di final world tour. Karena bagaimanapun turnamen ini salah satu impian para atlet badminton. Walaupun kans Georgie juga berat karena 7 lawannya adalah jawara-jawara dunia, tapi setidaknya hasil turnamen di Australia Open kemarin di mana sejauh ini dia sudah menembus babak semifinal setelah mengalahkan wakil Jepang Sayana Kawakami dengan rubber game 14-21, 22-20 dan 21-16. Jadi, jika nanti Georgie berhasil masuk ke quarter final, Georgie akan mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai wakil yang pertama kali mewakili tunggal putri Indonesia yang bisa tampil di BWF quarter final. Bayangkan guys, jika nanti Georgie masuk, sejauh ini dialah orang pertama dari tunggal putri yang bisa mencicipi quarter finals bagi Indonesia. Keren juga ya kalau sampai jadi. Kita doakan guys, mudah-mudahan. Walaupun sebenarnya Sindu belum mengeluarkan statement resminya ya untuk mengatakan dirinya mundur dari BWF quarter final, tapi ya mohon maaf, kan masih cedera. Bukan doakan lo ya. Nah, kita bahas nih, bagaimana kemarin perjuangan Georgie bisa masuk semifinal Australia Open 2022. Pertandingan ini sangat menarik dan seru untuk ditonton, di mana Georgie harus tertinggal lebih dahulu di set pertama dengan 3-0 saat smash bola tanggung Sayana membuat Georgie sampai ketakutan terkena smashnya. Kan Georgie sampai tertinggal 8-1. Jauh guys, namun nampak ada yang salah dengan kaki Sayana. Setelah itu, dia tidak bisa mengejar pukulan Georgie ke belakang. Georgie pun meraih angka keduanya 8-2. Akhirnya, permainan Georgie mulai keluar dan smash lurus Georgie mampu mendekatkan ketertinggalannya menjadi 8-4. Namun Sayana lebih dahulu mencapai angka 11-nya menutup interval pertama 11-4 saat pukulan Georgie tersangkut di net. Di skor 9-16, saat Georgie tertinggal, dia tetap menguras stamina dengan mengocok-ngocok Sayana ke segala sisi penjuru, hingga Sayana akhirnya membuat error sendiri. Begitu juga dengan drop shot manis semanis Georgie di skor 12-16, yang membuat dirinya semakin mendekat. Namun sayang, saat skor 13-16, sebuah smash Georgie harus dinyatakan keluar, padahal dia sangat yakin kalau itu masuk. Saking gak percayanya, dia pun sampai terjongkok-jongkok untuk memastikan seakan tidak percaya kalau koknya keluar. Kasihan ya Mbak Georgie, menurut kalian masuk atau keluar gak sih ini? Nih, Mimin kasih tunjuk ya. Jelas kan? Nah, di skor 13-18, Georgie seakan menyimpan tenaganya untuk set berikutnya saat hanya melakukan tipuan kecil atas bola tanggung Sayana. Sayana pun mengakhiri set pertama dengan skor 21-14 saat pukulan Georgie harus menabrak net. Lanjut ke set kedua, Georgie mulai mendominasi game dari awal dari unggul 6-5, 9-5, dan 10-6. Dan set kedua ini berjalan cepat. Georgie pun mengeluarkan drop shot manis kembali yang membuat Sayana tak mampu mengembalikan dengan sempurna untuk bisa unggul 19-14. Dan akhirnya dia mampu meraih game point saat backhand Sayana tak mampu melewati bibir net 10-16 untuk Gregory Mariska Tunjung. Di skor 20-17 terjadi rally seru di mana terjadi jual-beli deception, jual-beli tipu-tipu guys. Bahkan defense Georgie patut diacungi jempol, di mana dia berlari mengejar bola yang jauh dari dirinya. Namun sayangnya setelah berhasil, dia sudah kewalahan untuk membalikan netting kedua Sayana. Permainan sempat menjadi tegang saat Sayana menyamakan kedudukan 20 sama, saat smash Georgie tersangkut di bibir net. Kekalahan di depan mata dan tiket quarter final semakin jauh apabila Georgie kalah. Namun smash kedua Georgie
kali ini berhasil masuk dan membuatnya menginjakkan dirinya ke game point lagi. Dan permainan game kedua pun berakhir saat pengamatan Saina ternyata salah, mengira bola out, malahan masuk guys. Sampai mules-mules tuh Saina gayanya, nyesel akan keputusannya membiarkan bola. Ya gak apa-apalah Saina, biar seru, biar ada rubbernya, ya gak? Di saat penentuan, dibuka oleh lucky ball dari Georgie, menyentuh bibir net 1-0. Bahkan Georgie mampu unggul 5-0 terlebih dahulu saat netting Saina gagal melewati net. Namun pertambahan angka Georgie harus terhenti di angka 5, karena lagi-lagi hakim garis mengatakan bola Saina masuk, di mana Georgie sudah yakin kalau bola itu keluar. Dan ekspresinya terkaget-kaget. Ah, kalau ini mah udah jelas ya, tapi Mimin gak berani ngomong guys. Kalian lihat aja lah videonya. Di skor 6-1, Saina benar-benar dibuat pontang-panting sama permainan bola Georgie sampai dia tak mampu menerima drop shot Georgie. Sebuah drop shot menyilang Georgie mampu menambahkan skor menjadi 8-5 untuk Georgie. Kemudian, sebuah smash menyilang Georgie mampu menambahkan perolehan angkanya menjadi 10-7. Interval terakhir pun ditutup Georgie 11-8 karena pukulan menyilang Saina terlalu melebar. Setelah interval, permainan semakin ketat. Saina pun mampu mendekatkan jarak dengan hanya tertinggal satu angka saja, 16-15 dan 17-16. Namun setelah itu, perolehan angka Saina dikunci oleh Georgie di angka 16 dan Saina melakukan dua pengembalian yang melebar yang menjadikan skor 19-16. Lalu ditambah drop shot manis Georgie yang menghasilkan match point untuk Georgie. Return service dari Saina yang membentur net akhirnya memastikan Georgie bisa melaju dan memastikan tiket ke semifinal Australia Open 2022 untuk selanjutnya berhadapan dengan Han Yu dari China Tiongkok, di mana di final World Junior Championship mereka pernah saling berhadapan dan Georgie mampu merebut medali emas di turnamen tersebut. Tentu Han Yu mempunyai misi tersendiri untuk membalaskan emas di depan mata yang direbut oleh Georgie di final 2017 tersebut. Kita nantikan keseruannya. Apakah Georgie bisa untuk mengulangi kemenangannya kembali? Pasti pertandingan ini akan seru. Sekali lagi, kami ucapkan selamat untuk Mbak Georgie. Semoga terus berkembang permainannya dan semakin kuat. Mau gimana pun, dia sempat menjadi bibit menjanjikan saat menjuarai juara dunia di level junior. Itu yang harus diingat oleh para hatersnya Georgie. Kalau Georgie bukanlah kaleng-kaleng. Dari Gudang Sport mengucapkan selamat untuk kesuksesan Georgie bisa memastikan diri untuk ikut di BWF World Tour Final. Silahkan menanti undangannya ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe-nya. Sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.